Halo sahabat Kabusen. Ya pagi ini saya sedang melaksanakan samapta bersama dengan rekan-rekan lainnya. Dan hasilnya dari latihan MAF training, maximum aerobic function training yang saya jalankan beberapa bulan ini, ternyata terlihat ada peningkatan yang cukup baik, di mana pada saat bulan Maret saya berlari selama 12 menit hanya bisa mencapai 2120. Tapi barusan saya bisa mencapai 2250. Berarti terdapat peningkatan 130 meter dalam waktu 6 bulan. Ini tanggal 13 September, sementara bulan Maret lalu saya melakukan tanggal 6 Maret. Berarti ada waktu sekitar 6 bulan. Dan peningkatan lainnya di semapta ini saya bisa melakukan 14 kali pull up. Yang pada bulan Maret lalu saya hanya bisa 12 kali dalam 1 menit, sekarang bisa 14 kali. Alhamdulillah ada cukup banyak peningkatan dan saya sangat senang dengan hasil tersebut. Ini adalah buah dari latihan yang selama ini saya lakukan. Untuk lari saya melakukan latihan dengan menerapkan MAF training, yaitu maximum aerobic function training, dengan menghitung 180 dikurangi usia. Itu adalah jumlah atau nilai dari detak jantung yang harus kita pertahankan. Seperti saya saat ini usia 51 tahun, maka detak jantung yang harus saya pertahankan adalah 180 dikurangi 51. Sehingga detak jantung yang harus saya pertahankan adalah 129 detak jantung per menit. Tetap jaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan kesemaptaan. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar, bugar di usia senja. Kabusen. Kami taruna, taruna Kors Pelaut. Jalan
angkasa biru. Deburan ombakku kayu, cuaca gelapku tempuh. Tiada medan sulit bagi marinir. Tiada gunung terlalu tinggi buat kami daki di awan panas. Tiada jurang terlalu dalam buat kami turuni di malam kelam. Hutan rimba, padang lalang, dusun sunyi, jalanan jauh, panas terik, hujan berangin. Ayolah terus maju, pantang menyerah hati kami, karena terlatihnya pasukan jalan kakilah tersapu lawan semua. Payung kita mengembang di angkasa biru. Deburan ombakku kayu, cuaca gelapku tempuh. Tiada medan sulit bagi marinir. Kawanku seperjuangan, tengoklah Gunung Serogiri, tempat sekolah komando dilahirkan.